Lamborghini mungkin tuh? Makassar tuh, Pak Cik. Ya. Makassar tuh, saya tuh. Siang, siang ke petang. Sama juga dekat Miri sana, sekejap pagi hujan, tengah hari panas terik, petang hujan balik. Hujan terus. Itulah. Hello guys, bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini Sabtu, 6 hari bulan. Balik kerja, sebab hari ini hari Sabtu, saya kerja setengah hari. Jadi balik kerja terus pergi ke kebun guys, sebab Pakcik Indo tadi sudah siap tuai sawit saya, kelapa pendek saya ni. Ini pusingan untuk kali ini adalah 3 minggu guys. Nampaknya minggu ni memang ada penurunan ketara sangatlah harga sawit dekat sekitar kawasan saya ni. Tengah hari ni, petang ni, sebelah petang ni saya balik dari Miri melalui ataupun melimpasi banyak rem-rem sawit dekat sekitar tempat saya ni, memang sudah turun sangat ketara. Sebab minggu lepas belum raya, selepas hari raya Aidilfitri, sawit masih di sekitar RM720 ataupun RM730, tapi hari ini turun ke paras bawah 700, ada yang sampai 650, 660. Dan tempat saya tadi ni, yang rem yang saya selalu berjual dekat berdekatan dengan kebun saya ni, sudah turun ke 670, iaitu penurunan hampir RM50 guys. Jadi saya berharaplah petani-petani kebun-kebun kecil kita, terutamanya berharap sangatlah harga sawit ni tidak turun terlalu jatuh sangatlah. Maklumlah bulan ni dah bulan-bulan perayaan yang berturut-turut ni. Bulan lepas hari raya Aidilfitri, dan hujung bulan ni kalau dekat Sabah iaitu Pesta Keamatan, disambung pula dengan awal Jun ni, bulan 6 ni, iaitu hari gawai bagi masyarakat Dayak lah dekat Sarawak sini. Jadi penurunan harga komoditi ni, terutamanya sawit-sawit ni, mungkin memeningkan sikit lah kebun-kebun kita ni. Jadi sebenarnya paras-paras dalam RM600 ke atas ni mungkin masih dikategorikan paras-paras sederhana lah, paras-paras okey lagi lah, sebab harga sawit kalau tahun-tahun lepas memang di bawah paras RM500, tapi sekarang ni ditambah pula dengan musim-musim buah tidak berkurangan ni, musim-musim trek ni, jadi dia amat-amat memberi kesan dah kepada seluruh petani dekat seluruh bahagian, seluruh Malaysia ataupun Indonesia lah. Kita berharap harga akan kekal ataupun melonjaklah sedikit ke paras-paras dahulu ni. Ini dia guys, harga dia RM670. 1353. 1353. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6. Okay, thank you.